pernah mahal kita. Manny Pacman Pacquiao tiba di Bandara Ahmad Yani Semarang Rabu pagi. Kedatangan Pacman disambut antusias warga yang menunggunya. Mereka ingin berfoto bersama dengan Pacman. Selama 3 hari di Indonesia, petinju berusia 36 tahun itu memiliki dua agenda utama, yakni syuting sebagai bintang iklan sebuah perusahaan jamu dan mengunjungi rekan senegaranya, Mary Jane Veloso, terpidana mati kasus narkoba. Mary Jane lolos dari eksekusi mati dan kini menjalani hukuman di LP Wirogunan, Yogyakarta. Pacman akan berangkat ke Yogyakarta Kamis besok. Visit also to my countryman, Mary Jane Veloso. Pacman kini masih menunggu balasan suratnya yang dikirim ke Presiden Joko Widodo terkait penangguhan eksekusi mati Mary Jane. Pacman rela menunda kepulangannya ke Filipina jika keinginannya untuk bertemu dan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi terwujud. Sementara itu, Badan Tinju Dunia WBO mencabut gelar dan menarik sabuk juara kelas welter yang dimenangkan Floyd Mayweather saat mengalahkan Manny Pacquiao beberapa bulan lalu. Mayweather dianggap gagal mengikuti ketentuan-ketentuan yang dibuat organisasi tinju tersebut. Mayweather merebut gelar juara dunia WBO kelas welter setelah menang angka mutlak atas Pacquiao pada 2 Mei lalu. Pertandingan tersebut tercatat dalam sejarah sebagai duel dengan rekor finansial terbesar. Soal alasan pencabutan gelar, WBO menyebut kalau petinju asal Amerika Serikat itu tidak mengikuti aturan yang mereka punya. WBO memiliki ketentuan kalau petinju yang memiliki beberapa gelar juara dunia dari kelas berbeda harus melepas gelar juara dunia lain yang dipunya. Itu dilakukan demi mendorong petinju lain memperebutkan titel tersebut. Sebagai catatan, Mayweather saat ini masih memegang sabuk juara WBO dan WBC Junior kelas menengah. Pencabutan gelar oleh WBO tersebut membuat kelas welter dalam posisi lowong. Danang Cahyo, Semarang, Jawa Tengah.